Berkata tuan pengarang, percayakan hari kiamat. Sambung balik perbincangan kita, cahaya kitab cahaya pengenalan karangan Tuan Guru Haji Muhammad bin Haji Abu Bakar, iaitulah pada muka surat 12 membicarakan tentang ukur iman. Yang kelima kata muallifu rahimahullah, percayakan hari kiamat, yakni percaya akan hari kiamat. Hari kiamat iaitu hari yang dibangkitkan. Qama yakumu kiamatan wa kiamat. Qama yakumu kiamatan. Kiamat itu hari dibangkitkan, bangun, dibangunkan setelah daripada kematian, yaitu hari dibangkitkan kita. Siapa yang bangkit? Kita. Macam mana orang bertanya, bagaimana bila kita dah hancur binasa, sudah menjadi makanan ulat, macam mana kita nak dibangkitkan? Allah Ta'ala jawab, sedangkan belum kalian ada, aku boleh mengadakan kalian. Apatah lagi mengulang adakan. Dari dulu tidak ada, pernah ada, tidak pernah ada, tiba-tiba aku adakan. Sekarang nak ulang bagi ada, lagilah senang. Yang payahnya benda yang daripada tak ada kepada ada. Sekarang benda tu dah ada, cuma hilang dia nak bagi ada balik. Senang, nak ulang balik. Dari bangun daripada kubur, yakni alam kubur. Alam kubur ni tak semestinya orang yang duduk di kubur. Ada kubur ni pelbagai. Ada yang kuburnya dalam kubur ikan, ada yang kuburnya dalam perut buaya, ada yang kuburnya hilang tak ke mana, ada yang kuburnya seperti mana yang ma'ruf, iaitu di dalam tanah masing-masing. Dan dihimpun di padang mahsyar, dan berhimpun, yakni kita berhimpun di padang mahsyar. Mahsyar ni makna kata perhimpunan. Perhimpunan hasyarah tu kita berhimpun. Yakni rukun iman yang kelima, kita kena percaya. Siapa disebut di sini? Ada topik daripada guru kita disebut, sebab ada i'tiqad bahawa bila kita mati maka jadi hancur, jadi baja tanah. Dulu-dulu i'tiqad orang dulu-dulu, bahkan lagi pun ada juga, yang mana pegangan dia bila kita mati hancur binasa, jadi baja, jadi tanah.
maka nabilah yang beritahu hal akhirat ini. Nabilah yang beritahu adanya hari kebangkitan. Sebab tu kita kena percaya dengan rukun iman yang kelima. Kalau tak percaya, maknanya kita mengingkari, kita kufur dengan khabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal, adakah persamaan hari akhirat dengan hari dunia ini? Maaf tuan-tuan, kita baca lambat-lambat juga. Mungkin ada yang pertama menatap Ustaz Jawi, maka jadi senang untuk dia nak mengamati perkataan tersebut. Bagi yang dah nahi dah, tak apalah kita nahi juga yang lain. Soal, adakah bersamaan hari akhirat dengan hari dunia ini? Samakah hari akhirat dengan hari dunia? Soalan dia. Jim jawab, tiada sekali-kali. Maksud tak sama langsung. Tiada sekali-kali, mana tak sama langsung. Sebab apa tak sama? Kerana setahun akhirat itu, setahun akhirat itu, kiraan setahun akhirat 4,000 bulan nisbah dunia. Setahun akhirat 4,000 bulan berbahagi tengok orang. 4,000 bulan bahagi 12. Dapat apa tu? Allah Alam. Adakah sama 12 bulan tu dengan setahun tu? Tak sama dah. Yang penting sebut sini setahun 4,000 bulan. Panjang jawab lah. Cuma kalau kita nak tengok juga nisbah lamanya macam mana, bahagi tengok lah. Itu baru setahun ya. Dan sebulan, sebulan akhirat 4,000 hari. 4,000 hari. Kita sebulan 30 hari lah. Dia sebulan dia 4,000 hari. Allah. Jangan dah kita kata. Dan satu hari 70,000 saat. 70,000 saat. Saat ni mana jam lah. Dan satu saat ni, satu jam, qadar setahun daripada tahun dunia ini. Allahu Akbar. Lamanya suasana di sana. Kita hidup di dunia ni, tuan-tuan, bila yang kita rasa lama? Tak ada lah, semua kita rasa sah. Yang kita rasa lama ni biasanya dua keadaan saja. Yang pertama waktu semayang, bila lah imam nak habis ni. Sampai habis wirid, bila lah panjang sangat wirid malam ni. Yang kedua waktu mengaji, Allah bila lah nak mati ni. Maknanya pendek kata, tiap kali buat kebaikan kita akan rasa lama. Tapi kalau kita buat benda yang lama, dia tengok Facebook, dia tengok WhatsApp, grup WhatsApp, sembang, lepak, tidur, rasa sah ya. Masa macam baru kita sembang, tak ada apa-apa tajuk, tengok dah petang dah. Pasal apa? Memang lagu tu lah fitrah yang berlaku. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW disebut, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannata qabla al-aghniyai binisfi yaumin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam At-Tirmizi juga dinyatakan. Apa maknanya? Dinyatakan akan masuk fuqara'u mu'minin, orang-orang fakir dari kalangan orang yang beriman, akan jannah, masuk ke syurga, qabla al-aghniyai, sebelum daripada orang kaya masuk. Maknanya orang fuqara akan masuk lebih awal daripada orang kaya, binisfi yaumin, iaitu setengah hari. Dia akan masuk awal setengah hari. Setengah hari itulah bagaimana harinya? Khamsamiatin amin. Apa dia? 500 tahun. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah pada nombor 4122 punya hadis dinyatakan di situ. Bahkan khabaran daripada ayat Al-Quran juga dinyatakan dalam surah Al-Haji ayat 47. Juga dalam surah Ma'arij, fi yawmin kana miqdaru 50,000 sanah. Apa tak macam tu? 5,000 tahun. Maknanya tuan-tuan, di sebuah hari di sana tu bukan kecil bagi kita. Habis macam mana? Macam mana kita berhadapan dengan kesulitan itu? Sebab itu jangan sekali-kali kita meninggalkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Jangan kita tinggal.
waktu makan kalau kita baca doa waqina azabannar kan, ha, kita minta supaya wa fil akhirati hasanah, urusan kita di akhirat juga baik. Doa jangan kita tinggalkan, doa sentiasa. Itu dia rukun iman yang kelima. Lagi kata muallifu rahimahullah, yang keenam daripada enam rukun iman, kata muallif, percayakan qadar baiknya, percayakan qadar baiknya dan jahatnya daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah Ta'ala maknanya apa? Ertinya percaya qadar baik jahat ni, sekalian perkara, segala benda yang berlaku, sekalian perkara yang berlaku ni, sama ada elok, ada tadi tanda pakai di sini. Nombor satu, maka elok itu terbahagi dua bahagi. Bagi itu mana dua bahagi lah. Maka elok itu terbahagi dua bahagi. Yang pertama, elok pada dunia. Pertama, elok pada dunia, iaitu benda-benda yang disukai oleh nafsu, seperti dapat ni'mat-ni'mat. Hatta ni elok pada nisbah dunia, pada perspektif dunia elok, pada perspektif nafsu, pada perspektif dunia elok. Yang ni apa yang elok pada perspektif dunia? Nafsu kita suka kalau dapat benda tu. Yang katakan perkara yang elok tadi ni, apa dia? Kaya, sihat, semua nafsu kita suka. Salah ke tak? Salah. Tak. Yang kedua, elok pada akhirat. Ini yang kita nak lagi, bukan setakat elok pada dunia. Kalau elok pada dunia pun, tak elok pada akhirat, tak jadi. Kita nak elok pada dunia dan elok juga pada akhirat. Contohnya apa? Allah Ta'ala bagi ni'mat sihat, elok pada dunia. Dan Allah Ta'ala bagi perintah ni'mat ibadah dengan kesihatan tadi kita beribadah. Ini yang dikatakan elok dunia, elok akhirat. Tak ada guna kalau Allah bagi kita elok di dunia sihat, tapi tak elok di akhirat sihat, tapi tak ibadah. Tak ada guna. Kedua, elok pada akhirat seperti ta'at. Baik. Ini dimasukkan ketentuan yang elok. Seperti ta'at atau keji. Keji pun ada maknanya. Cuba kita lihat cantik tanda pakai. Dan keji pun terbahagi dua bagi juga. Pertama, keji pada dunia, iaitu benda-benda yang dibenci. Kalau bahasa macam tak apa nak jelas kalimah tu, tulis dalam bahasa Rumi, dalam tulisan Rumi pun tak apa. Yang penting bila kita baca balik, kita tahu baca ni apa aja yang dibenci. Dibenci apa? Bencinya apa? Banci kot, no? Banci kot. Maksudnya banci rumah kita lah. Ada berapa-apa di dalam rumah ni, ada berapa keluar pendapatan isi rumah ni, apa nak? Ni ikut banci ni, bukan banci, dibenci. Pasal apa? Pasal kita dah sebut dapat kuliah-kuliah yang lalu, azam baca kitab ni untuk kita nak mengajak pula orang lain. Siapa orang lain tu? Orang di bawah takluk kita, nak anak kita, nak nakan kita balik kampung buat datang. Kami hari keluarga kami, dah orang rumah lah, belah kita tak puas dah, pasal banci dia baca lah. Habla orang rumah ni, mereka ni bukan cenderung belah agama sikit, lebih kepada profesional. Tak apa lah, jadi bila orang keluarga baca kitab ni, Pak Akad dia baca habis, alhamdulillah lah, subur balik kehidupan tauhid tu, majlis tauhid tu. Berkat tentang sebab afdalul ilmi, seafdalul ilmu adalah ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Hal ni lah 13 tahun Nabi nak mengajak di Mekah. 13 tahun Nabi fokus berakidah saja. Di Madinah barulah pembentukan syariat, hak tu, hak ni, pembinaan negara dan sebagainya. Ni akidah pun tak mantap lagi tuan-tuan. Kan kita apa nama ni, melangkah sikit. Maksudnya akidah ni kena kemah. Akidah tidak akidah kemah, insya-Allah hal ini tidak ada masalah. Baik. Pertama, keji pada dunia, iaitu benda-benda yang dibenci oleh nafsu.
Seperti sakit nafsu kita tak suka sakit gigi, Allah tak suka. Yang siapa yang suka sakit gigi? Tak ada siapa yang suka. Tapi kalau orang soleh dia suka. Anbiya dia suka. Pasal dia tahu dengan sakit itu mengangkat darjahnya lebih hampir kepada Allah. Kita tak suka pasal kita ni neraca kita, setiap mata kita adalah nafsu. Kita melihat apa pun dengan nafsu. Orang rompok rumah kita hilang barang-barang. Kan? Kita tengok dengan apa? Dengan nafsu Allah habislah. Siang pagi petang saya melaku cari duit. Boleh gaji 3 bulan senang-senang dia pun habis. Kan? Ha, ni. Kedua, benci pada akhirat seperti maksiat. Hak dimasukkan benci. Yang kedua ni pula adalah benci. Ada yang kedua, keji. Keji pada akhirat seperti maksiat. Maksiat ni keji juga pada pada akhirat. Hak tadi keji pada nafsu. Lagi kata muallifu rahimahullah, atau keji seperti maksiat. Maksiat asi, orang yang buat maksiat. Maksiat kejahatan. Hasil ia baik dan jahatnya itu, perkara itu. Hasil ia perkara itu dengan perbuatan Allah. Segala benda baik buruk itu adalah perbuatan Allah. Hanya kena jelas begitu, jangan salah faham. Hasil ia perbuatan baik buruk tadi ini dengan perbuatan Allah Ta'ala atas muwafaqat maknanya atas muwafaqat. Muwafaqat yakni atas kehendak Allah. Bertentang kehendak pada sedia kalanya, yakni dah ada dalam ketentuan Allah. Nak jadi baik, nak jadi buruk, semuanya di atas ketentuan Allah. Tak kira lah, baik pada nafsu ke, baik pada dunia ke, kan? Jahat pada nafsu ke, jahat pada dunia ke. Kita akan lihatlah sebagai contoh, kan, keluarga kita ada yang meninggal dunia, ayah kita meninggal dunia ke, mak kita meninggal dunia ke, bini kita ke, suami kita ke, meninggal anak kita ke, kita sayang tu dah nak melihat seorang ni pun 15 tahun tunggu, tiba-tiba meninggal dunia. Orang yang ada rukun iman, dia percaya dengan keimanan, dia tahu lah baik buruk atas ketentuan Allah. Ada hikmah di sebalik itu. Everything happen for good reason. Percaya tu. Dia percaya sebut, ada hikmah tu. Kadang-kadang kita tak nampak. Baik, contoh kita lihat macam kisah Nabi Allah Khidir bila jalan dengan Nabi Allah Musa. Dia kepok tu kot seorang budak. Nabi Musa marah dia. Nabi Khidir kata, kan dah janji tadi, apa aku buat hanya dengan tanya. Nabi Musa, dia bersoal juga. Awak tak bersoal, dia kepok kepala budak tu. Kan, padahal ada hikmahnya. Dan akhirnya bila habis dengan jalan, baru Nabi Khidir cerita, budak ni bila dia bersaksa ni, dia akan jadi orang yang terhakar pada mak ayahnya. Dia akan buat kemungkaran. Dia akan jadi seorang yang zalim. Maka oleh kerana itulah dibunuh. Itu hikmah ilmu. Itu ada benda Nabi Khidir. Bukan pada Pak Khidir. Pak Khidir tak ada. Kita tak ada nama Khidir. Saya fikir Pak pula. Tak boleh lah. Kita tak tahu apa nak jadi lah. Nabi Khidir sinulah. Kalau bagi pada dia ilmu tu. Hikmah tu. Baik. Lagi kata mu'allifu rahimahullah. Maknanya setiap benda yang berlaku tu muwafaqat. Seiring bertentang lah. Sejalan kata apa? Samalah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada sedia kalanya, yakni pada azali lagi. Allah Taala dah tentu dah. Walaupun ada disebut takdir boleh berubah dengan doa dan usaha, yang tu majazi saja. Hakikatnya telah ditentukan oleh Allah. Memang doa boleh berubah. Boleh berubah apa yang akan berlaku. Sebab asbab doa tu Allah makbul, jadilah. Dan usaha juga boleh berubah. Tetapi secara overall, yang semua ada di bawah pengetahuan Allah, di bawah ketentuan Allah.
kata cuma yang kita kata lagu tu pasal apa? Sebab makam kita. Makam kita makam apa? Makam usaha, makam doa. Kerja kita kena usaha dan kena doa. Kalau kita tak usaha, tak doa, kan jadilah macam fahaman kerja bariah saja. Tak apa lah. Jadi tu buat kat mana jadi sudah lah. Tak payah makan ubat, tak apa, tak payah pergi sembuh. Tak boleh lah. Kita di sana wal jamaah, kita ada makam usaha tu ada. Baik. Lagi kata muallifu rahimahullah, tetapi wajib atas kita. Apa maksud wajib atas? Ini wajib syarak. Ini batu nak baca kitab jauh ini, kita kena tahu seni-seninya. Tak tahu seni, tuan-tuan, ramai orang dia akan mempersalahkan kitab-kitab jauh, kitab-kitab pondok. Dia tak pergi baca kitab dah, dia dah apa kitab lah. Kita tak pergi baca, tak pernah dengar je kitab pondok. Tujuan kita baca pula untuk nak mengkritik kitab pondok. Tanpa kita bertalaki, kita rujuk dengan orang yang tahu bahasa-bahasa kitab pondok. Kitab pondok ni kadang-kadang dia baca hadis, dia mana ada koma. Koma nak tahu tak tahu. Ni macam dia kira, okey lah ni ada Q&A. Ni jenis kitab lama sikit. Sambung hadis tu sama tu dengan huraian. Jadi orang yang tak susah baca kitab pondok, dia akan kata huraian tu adalah hadis juga. Maka bila dia cemok dengan kitab hadis, tak ada pun huraian ni. Maknanya ini adalah hadis palsu, dia kata. Cepat sangat pun hadis palsu. Padahal tu huraian kepada hadis di atas tu. Pasal tu kita kena tahu cara baca. Dia tak ada koma, tak ada tahu pun. Lepas tu lah kita sebut sini wajib atas kita. Atas, kita sebut wajib atas, mana wajib syarak. Kalau wajib bagi, maknanya situ adalah ukur akal. Wajib pada akal. Dan dalam hal kita faham ini. Jadi wajib atas, mana wajib syarak? Wajib atas kita, yakni wajib syarak atas kita beradab serta Allah Ta'ala. Ini beradab dengan Allah Ta'ala, beradab kepada Allah Ta'ala. Beradab lagu mana? Dengan bahawa tiada kita bangsa segala kejahatan. Apa maksud tiada kita bangsa segala kejahatan? Kita bangsa yang kita kategorikan, kita iktiraf, kita iktiqat, kita sebut, kita kata. Kita kata apa? Segala kejahatan dan kekejian itu kepada Allah Ta'ala. Ni aku jadi jahat ni sebab Allah Ta'ala dah tak jadikan aku jadi orang jahat. Tak boleh kata lagu tu. Walaupun hakikatnya memang lagu tu. Memang lagu tu lah kita jadi dengan ketentuan Allah. Tapi secara beradab tak boleh kita kata. Ya orang lagu orang nak terbawah kita ya. Nak hal ni, walaupun tak tengok langsung ni, teruk sangat ni. Kan, duk curi motor kawan tu, duk buat lagu ni kan, bawa anak dara orang, lepas tu pula macam-macam maksiat. Nak buat lagu mana ada Allah Ta'ala tak dia dah jadi lagu tu. Tak boleh kita kata lagu tu. Kalau benda yang baik tak apa kita kata. Anak ham jaya lah, bila lah takdir Allah, moga dia sampai ke akhirat, tak apa. Tapi kalau benda keji, wajib kita beradab dengan Allah, wajib pada syarak. Kita kena salahkan diri kita. Walaupun hakikatnya adalah Allah, tapi kita kena salahkan diri kita. Itu cara. Melainkan pada maqam mengajar. Apa maksud maqam mengajar? Tempat mengajar. Maknanya tempat mengajar itu apa? Untuk nak mengajar. Itu makna tempat nak, tempat mengajar maknanya untuk nak mengajar. Untuk nak mengajar. Dalam kitab wasiat imam, wasiat iman disebut bahawa jangan buang masa fikir Allah Ta'ala buat zalim. Jangan buang masa kita dah fikir Allah Ta'ala dah ni buat ni. Jangan, kadang-kadang bila sebut lagi ni, bincang lagi ni, kita nak fikir juga apa ya Allah Ta'ala dia sanggup buat zalim. Kitab wasiat iman, dia dah blok awal-awal lagi. Dia kata jangan buang masa fikir benda tu. Sebab apa? Sebab bila fikir macam tu disebut sini, iblis akan ambil kesempatan untuk menyesatkan kita. Maknanya kita kena jazam terus baik buruk daripada Allah, tetapi jahat tu salah ke diri kita. Kata nak baik. Lagi kata muallifu rahimahullah, sin soal, apa erti ihsan itu? Kalau mengajar di rumah tuan-tuan, kita suruh anak-anak baca. Baca sin soal, apa erti ihsan itu? Kamu tahu kan? Baca lagi, jim jawab, ihsan itu berbuat baik, iaitu berbuat ibadah seorang akan Allah Ta'ala. Baik.
kita bagi dia faham dengan bahasa yang mudah. Jangan boleh pakai jadi payah. Ada juga orang mengajar hak baca awal itu faham lah. Mainnya sebab boleh jadi tak faham tu. Ada juga ada kita boleh dibagi jadi mudah. Kalau boleh jangan boleh panjang sangat. Sebab kita cerita pengenalan ni kita yang cukup basic, cukup mudah. Kita baca lagu tu pun kita faham. Cuma istilah-istilah yang sebab tubuh kita ni main kat maktani sikit. Hak tu sikit-sikit yang kita tambah. Atau bahasa-bahasa lama kita upgrade sikit tu je. Tapi kita jangan tambah lebih sangat. Tambah lebih sangat kita tak tahu masakan apa. Asalnya cakap jaga rasa. Lagi kita nak bagi tujuh rasa kita tak tahu pasal apa lah. Tak ada, kita ikut macam mana yang dia susun. Apa erti ihsan itu? Ihsan itu yang berbuat baik. Ini kata tiga. Ini kata Islam, iman dan ihsan. Kita bincang sebelum ni Islam dan iman. Islam dia rukun Islam lah. Iman apa dia? Rukun iman tadi kita dah bincang. Dan yang ketiga ihsan di hari Allah ni. Bila mana Malaikat Jibril main duduk belakang lutut dengan Nabi, tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ihsan ni lah bahasa lagi disebut tasawuf. Tutup guru kita pelengkap lagi nak bagi faham lagi makna ihsan tu disusun oleh ulama. Bukan tutup buat baru mulai alirau dulu lagi. Ribu tahun dulu lagi. Bahkan zaman Nabi sendiri lah, Nabi dah susun lah. Cuma belum sesusun macam zaman lagi lah. Zaman Nabi buat ada ilmu tajwid, cuma tak pun nama lah. Mak lazim, ma'arik, sukur semua tu. Main zaman ni, zaman ulama dia pun berukuh lah. Buh. Mazhab apa pun siap. Comel lah ulama kita buat ni. Tentu lah. Jadi dipanggil sebagai tasawuf. Ihsan itu berbuat baik. Iaitu lagu mana? Iaitu berbuat ibadah seseorang akan Allah Ta'ala. Dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan suci hatinya daripada yang lainnya. Yang mananya Allah. Selain daripada Allah, tak ada langsung hati ni yang dikatakan ihsan. Lepas tu dalam bab tasawuf ni tuan-tuan, kalau nak mengaji bolehlah, nak ulam yang bidayah-bidayah ihya ulumuddin tu tinggi sangat lah tu. Tapi tak apa, boleh jangan mengaji. Cuma kalau kata betul-betul nak ikut turutan, mula dengan Hidayatul Azkiyah. Hidayatul Azkiyah karangan Syekh Zainuddin Al-Malbari tu. Cucu kepada pengarah Qurratul Ain yang disyarahkan menjadi Fathul Mu'in, disyarahkan lagi menjadi I'anatul Talibin fiqh mazhab Syafi'i kita. Hebat ulama' dulu tuan. Daripada Quran Sunnah tu karang jadi ilmu fiqh. Nak kaji ilmu fiqh dalam Quran tak jumpa tuan. Kita baca hari ni, baca pengkat kita ni, baca Quran untuk dapat pahala saja. Nak faham ke dia lah. Maksud kita tak ada alat. Macam kita masuk hutan balok, kita mana ada kakak. Kita hari tugas kita adalah pergi kedai highway pada nak kayu tiga tu apa batang. Nak kayu apa papan nafas kaki nak apa batang. Nak kambing apa batang. Nak papan lari apa batang. Nak tiang rasuk apa batang. Itu yang tugas kita. Hak yang pergi ambil dalam kebun balok tu orang yang ada alat dia, ada mesin dia, ada kakak dia. Macam tu nak ambil kayu balok, benda yang dalam Quran ni orang yang ada alat dia. Macam-macam lah alat dia tu. Paling kurang nahu, sorok, mantik, badik, bayan, balaghah, ma'ani, usul fiqh, usul tafsir, semua tu kena ada. Nak kena tahu. Kita jangan ganti ke bayan, ma'ani, usul fiqh, usul tafsir tu. Nahu, sorok pun kita tak tahu lagi. Syarat nak tahu nahu, sorok kena hampir matan dunia. Al-kalamu wal-lafzul murakkabun mufidu bil-waqi wa aqsamuhu salatatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Tak ada lah. Bukan masa kita lah tu. Nak fikir anak lagi dengan apa, barang naik lagi dengan minyak apa sebagainya. Tak ada, kita nak fikir semua tu. Tak apa, fikirlah usaha-usaha dunia kita. Hal tu sebab pada ulama. Tapi tu kita tak tahu, dia buat agama. Ikut level kita, level kita pada ngaji kita fiqh yang mana buah daripada pokok yang ditanam daripada Quran Sunnah. Senang. Kalau kita nak kaji sendiri, jadilah macam segolongan buah. Dia tak mahu pakai ulama, tak mahu ngaji kitab fiqh. Kitab fiqh ni dah turun melalui tangan ulama. Aku nak kaji sendiri Quran Sunnah, tapi tak tahu nama surah. Akhirnya dia jumpa dalam Quran, semayang hanya ada tiga waktu sahaja. Tak ada lagi dua. Ulama pandai-pandai duk tipu hari ni. Dia jadi lego ni, pasal tak mahu pakai ulama. Dia tak percaya pada ulama. Bahkan ada pula golongan yang nak menjauhkan masyarakat dengan ulama. Dengan cara ditomah-tomah ulama. Ditomoh-tomoh kitab-kitab ulama agar masyarakat hilang percaya pada ulama. Ya, ulama tak maksum, tetapi ulama terpelihara.
Kita ni jangan kata maksum, mahfuz pun tak, maksiat lagi ada di kami. Tuan-tuan, jadi pasal itulah kita kena cekal kehidupan kita ikut cara-cara orang dulu. Orang dulu tak maju macam kita. Facebook tak tahu, internet apa tak, tapi dia canggih daripada kita. Ibadah daripada Allah sehari-hari hukum tadi ibadah ni. Hukum tadi di bawah zikir selawat, kita terasa canggih sangat pada orang dulu. Kadang-kadang mayang sunat pun tidak ada orang dulu. Mayang fardu pun tak khusyuk. Ha ni kan kita kena sedap balik. Tu boleh lagi solat nak apel nak fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala 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 fa'ala. Benda nak beli uang yang ada pada badan kita pun dah kita sayang. Nah, jadi kita tak sayang, mesti kita buangnya. Dengan orang impan, sayang nak biar tak ada lah. Tapi, hal kita sayang pun dah ragu kita. Maka cara nak buang kelelehan pada diri kita pada ampun. Tutup usul juga. Itu kaedah dan metodologi dalam bertawaf di pengkat dia lah. Masing-masing cara. Jadi, itu cara. Nak apa yang perlu istirahat Allah, istirahat tak ada. Maka kita ikut ulama. Syaratan kesalahan apa yang pelajaran yang ketujuh kata mu'allifu rahimahullah. Apa erti hukum? Apa erti hukum kata sebelum kita nak pergi pada perbincangan yang lebih lanjut, kita kena tahu hukum ni benda ni penting. Tak awal sangat sangat penting. Tak faham hukum ni kita tak pergi jauh. Kita tak faham, kita tak faham. Lepas tu tengah senang rumah dia pindah rumah. Pasal tu ada bincang kat rumah kan. Pasal tu lah tak warah guru kepada guru kita yang kita ngaji kita ni. Ayah kita sendiri lah. Yang kita nak ingin panggil tak tinggi dia. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pelajaran yang ketujuh. Apa erti hukum? Ini penting. Kita nak mengetahui hukum. Hukum-hukum ni maknanya keputusan. Sin soal, apa erti hukum? Jim jawab, ertinya mengisbatkan. 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 Apa makna mengisbatkan? Yakni menetapkan. Memutuskan lah. Apa hukum ni? Hukumnya wajib, nanti kita pun putuskan wajib. Kita mengisbatkan sunat, kita memutuskan ianya sunat. Menetapkan suatu pekerjaan atau pekerjaan ini perbuatan, kelakuan, perkara, atau menafikan dia, mengidakkan dia. Ini kata hukum, akal kita boleh terima, tak boleh terima. Seperti alam ini baharu, bukannya qadim. Seperti alam ini baharu, bukannya qadim. Maksudnya akal kita memutuskan, menetapkan, mengisbatkan alam ini baharu. Apa maksud baharu? Bukan baru, baru kita baru beli itu tak. Maksud baru ni adalah kenal jadi. Kenal jadi. Dia kena buat, ada orang buat dia. Mana baru jadi? Baru jadi. Dulu tak ada. Lagi ada. Maksud kita baru. Dulu tak ada, lagi baru ada. Bukan baru macam kita faham, baru beli, baru basuh baju, baru makan tak. Mana baru sini? Ni kenal jadi. Bukannya qadim, sebab yang dulu hanya satu saja, yakni Allah. Qadim tu lah Allah. Dah dulu kan Allah. Itu istilah yang kita kena faham dalam ilmu tauhid. Banyak kita sebut dulu. Kan? Dulu tu kenal ke Allah. Yang tidak kena jadi. Macam alat dia kena jadi, kena dijadikan. Baik. Sin soal, kepada berapa bahagi terbahagi hukum itu? Kepada berapa bahagi terbahagi hukum itu? Tuan-tuan, bila kita baca kitab ni, satunya dia mengatakan tani, mengatakan tani. Tuan-tuan, tani pun lebih kurang bahasa kita. Dulu kita tengok kitab kita, Tuan Husin ke dah? Tuan Husin ke dah, mana orang lain kita? Dia orang manja tapi dia duduk, dia guna bahasa. Sekarang kita guna bahasa kita pun lebih kurang je, lorak dia. Ini cerita bahasa orang dulu. Kita pergi sampai ke Kambodia, masuk Melayu dan tengok negeri kita lama pun lebih kurang ni. Pergi ke Sumatera pun baca. Masa tu ke Allah masa saya nama ke Aceh pun lebih kurang juga. Lebih kurang juga. Maka bahasa kita ni bahasa yang seadar orang lebih kurang ni. Cuma zaman ni tak ada negeri kita ni. Metafora, analogi yang tak ada. Ini tu kita nak. Cuma kita pesepah yang kita baca juga oleh pasal lagu tu supaya tak mau tinggai kalam ulama dulu. Kita orang Melayu apa kebanggaan kita? Ulama Melayu kita. Orang Arab apa kebanggaan yang ulama Arab dia? Anda? Kita orang Melayu bukan kata asal bila tak. Masing-masing wushu'ubat wa khobat ila li ta'aruf. Ada kelebihan masing-masing. Kalau kita tengok di Arab, Islam masuk sana dengan mata pedang, dengan peperangan. Pada sesuai dengan keadaan bangsa mereka yang keras. Macam kita, Islam masuk dengan tanpa keperangan, tanpa pertempuran apa, masuk dengan lembut, sudah diterima. Pasal sesuai dengan bangsa kita yang lembut. Kalau kita di Mekah pun, orang kita boleh buat tak elok je. Amai orang Arab tak kira orang. Kan, yang dilakar kita tak kira orang. Tapi dalam tak nak menjaga Islam, kena tak ada? Kita tak ada. Kita makan kuat, nak kerja tak kuat. Tapi dalam tak nak jaga Islam, tak apa. Bagi depan, kita tak apa. Kita apa nak nyanyi boleh lah, zapit-zapit je boleh lah kan. Tapi dalam empat kekuatan fizikal dia pun kuat. Masih-masih ada kelebihan masing-masih. Cuma kita tak tinggal ulama kita. Pasal dia pun susah payah nak sampai ke Islam pada kita ni. Pergi gaya tuturan dia pun. Soal kepada berapa bahagi terbahagi hukum ada dasaran hukum-hukum ni. Kalau sudah empat kita sebut mahkamah. Mudah faham. Mahkamah. Mahkamah kita ada apa? Ada sivil, mahkamah persekutuan, mahkamah macam-macam syariah lah. Ini yang kita simak ni, mahkamah ada tiga mahkamah saja yang akan memutuskan. Setiap kes yang nak dibawa, gantung pada jenis kes. Kes jenis ni kita duduk mahkamah ni. K
jenis ni kena ada orang mana. Kalau orang akhir tu, tu kita tengok. Jenis jawab kepada tiga bahagi. Ada berapa bahagi? Ada tiga bahagi hukum. Ini tiga mahkamah. Yang pertama, hukum syarak. Dikatakan mahkamah syarak ni. Hukum syarak. Yang apa hukum syarak? Hukum yang ditetapkan oleh Allah. Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Itu syarak. Dan dibawa oleh Rasul. Hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasul. Itu kata hukum syarak. Faham situ. Yang kedua, mahkamah kedua apa dia? Hukum adi. Apa itu hukum adi? Hukum yang kebiasaan. Hukum yang kebiasaan duk berlaku tu lagu mana? Contoh, pisau memutuskan. Pisau kalau kita hirih, mesti bukan memutihkan benda yang dihirih tu. Itu mana kata hukum adi, hukum kebiasaan, mesti jadi lagu tu. Api, kerja dia menghangus. Maka jadi kenyap. Itu kata hukum adat. Itu yang dikata mencari adat, mencari adat. Salahnya cara adat. Nabi Ibrahim dicampur dalam api tapi tak pernah. Nabi Ismail dihirih dengan pisau tapi tak pernah. Pasal apa itu datang mencari adat dan tak boleh dibicarakan dalam mahkamah adat tali rakyat. Dia kena pergi ke mahkamah satu lagi, namanya mahkamah akal. Dia kata tiba-tiba ada orang ini duk kata tak boleh bincang tauhid ni pasal bincang pasal hukum akal. Pasal apa tak boleh bincang hukum akal? Allah Ta'ala sendiri suruh akal tak aktimu, nampak tak ada akal kan? Tak boleh akal kan? Kalau Allah sendiri suruh kita mengaplikasikan akal. Kisah Nabi Allah tak boleh, kita dengar adat tak boleh mana. Kenapa tak tadi dia pun? Tapi akal kita boleh terima pasal Allah Ta'ala Maha Kuasa tu kata akalnya sehat. Nabi Ibrahim sendiri mula-mula mencari Allah Ta'ala kan? Mencari dengan akal, tengok matahari naik, berlaku dah ni kan? Tengok-tengok matahari gelap, kan dia takkan Tuhan gelap. Bulan buat purnama, terangnya bulan, berlaku dah ni. Main sosial, bulan pun gelap dalam matahari. Tapi bukan dia orang ni, Tuhan pun dalam matahari. Guna akal. Tiba-tiba ada yang kata yang kita tapi kita pilih tapi ini sebab kita hukum akal. Itu salah jawabnya. Yes, menyalahi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh guna akal. Cuma kita ni akal kita ni sesuai dengan tahap mahalam kita. Orang bawa nak kajak, kita mulai hukum akal dulu. Apa bukti kata Allah Ta'ala ni ada yang alam ni, mana boleh ada sendiri kalau tak tukar yang buat. Sebab tu lah orang-orang Buddha, orang Kristian main nak masuk Islam ataupun tak masuk Islam tadi pun dia nak tanya kita. Lu kata itu Tuhan Allah itu ada. Apa bukti lu kata Tuhan Allah itu ada? Kita membaca berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah sekian-sekian. Dia faham tak? Bukan mahalnya, bukan mahal dia tu nak tahu. Dalam buat hukum, nakli lagi. Dia kena tahu hukum akal dulu. Dari akli dulu. Apa dia? Lu percaya tak tu rumah tak ada tukang yang buat? Sendiri tak tahu. Mana ada orang bikin ada sendiri di rumah? Mana boleh percaya? Itu makan jenis sendiri, bangun sendiri, dia boleh percaya? Mana boleh percaya? Itu dia percaya tak? Dia percaya macam mana? Mesti ada tukang yang buat, mesti ada kontraktor yang buat. Macam tu lah alam ni pun. Matahari naik turun, naik turun. Tak boleh buat, tak tahu walaupun satu nak sampai yang buat Allah Ta'ala. Itu hukum akal. Bagi dia hukum akal dulu. Dia baca Al-Quran, boleh tak tengok dia tu kan? Ini. Baik. Lagi yang ketiga, hukum akal. Hukum akal. Tiga mahkamah yang kita akan bincang. Mahkamah syarak hanya bincang tentang hukum haram, halal kan. Haram, sunat, makruh, wajib itu. Hukum adat, mahkamah kebiasaan yang berlaku. Makan kenyang, tiba-tiba makan tak kenyang. Sebelum tinggal yang makan tak kenyang-kenyang, ini mencari adat, kena masuk ke dalam mahkamah akal pula. Dan bawa kini ke mahkamah akal. Sin soal, apa erti hukum syarak itu? Apa erti hukum syarak itu? Ini hukum ni kita kena tahu. Sebab ini kita nak sebut apa? Guru kita yang kita nerilah kat Dili, dia ni mengaji dengan tawa'u. Kalau tuan-tuan pergi orang Johor, kalau ada orang Johor sini, dia tahu nama tempat Mersing. Mersing tu tak jauh situ namanya Endau Rombin. Dekat situ ada satu makam guru pada yang kita ni, tawa'u orang dia. Masyhur era 70-an, 80-an.
Wa'alim sangat-sangat tawaruk. Kalau di maqam dia, Bahuni ada di perempuan supaya perempuan jarah maqam dia. Maqam dia kelepi, dia jarakan agama, dia kuat besi, cucuk masuk ke dalam. Besi itu macam besi jaring, cucuk ke dalam. Pasal pernah ada orang nak korek kubur dia, nak ambil mayat dia. Ini cerita orang syirik tadi. Orang nak ambil nombor ikut jenisnya tu. Nak puja, nak ambil nombor, nak balik nombor ikut penuh jenisnya tu lah. Tengok juga, saya kat kita lebih tu ada juga, walaupun tak amat. Aku dah lebih dah, insyaAllah. Jadi, dia cucuk dia betul-betul, dia orang alim tu. Dia kata apa? Kalau tak ngaji hukum akal, orang tu tak ada akal. Tak faham hukum akal, orang tu tak ada akal. Pasal itu kita sebagai tabib, kita kena tahu dia dulu. Hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Dalam bab tauhid, kita bincang hukum akal. Dalam bab fiqh, kita bincang hukum syarak. Haram, sunat, makruh, wajib, harus tu hukum syarak. Dalam bab tauhid, hukum akal. Ini kita bincang. Baik, insyaAllah. Si soal apa arti hukum syarak itu? Apa arti hukum syarak itu? Jim jawab, artinya ni hukum syarak, yakni titah Allah Ta'ala. Titah Allah Ta'ala. Yang buat titik tak? Titah. Titah Allah Ta'ala yang bergantung dengan segala perbuatan. Yang bergantung titah Allah Ta'ala itu kenal ke mana? Kenal dekat dengan segala perbuatan mukallaf. Tidak tahu kita segala-galanya tak boleh nari daripada hukum syarak. Yang lima tu kan, sama ada wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, harus mesti duduk lima ni. Ini yang kita kena berkemas juga. Pasal apa? Kadang-kadang kita keliru. Hari ini dia ada ramai di kalangan kita. Yang keliru sama kita lah, orang-orang ni. Kita dah ingat ada satu lagi hukum syarak. Hukum syarak ada lima saja. Wajib, sunat, haram, makruh, harus tu depan nanti kita bincang. Tapi hari kadang-kadang dia tahu satu lagi hukum. Hukum syarak. Apa dia? Bid'ah. Bid'ah tu bukan hukum. Bid'ah tu kenyataan. Pasal tu salah kalau kita jawab. Orang tanya kita, apa hukum kami ni? Kan apa contohnya apa? Apa hukum kami ni makan kuih seri muka? Contoh kan? Kita pun kata hukumnya bid'ah. Salah. Bid'ah tu bukan hukum. Bid'ah tu satu kenyataan yang mengatakan Nabi tak pernah buat. Kata benda tu benda baru. Nabi tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat. Hari hukumnya apa? Hukumnya kena masuk dalam lima-lima ni. Adakalanya wajib, adakalanya makruh, adakalanya haram, adakala sunat, adakala harus, ada sebuah harus. Lima ada. Mana boleh pun satu lagi hukumnya bid'ah. Siapa jawab hukumnya bid'ah, dia jawab tak habis. Kena tanya lagi. Contohnya ada Tuk Oyuh baca Yasin malam Jumaat. Apa hukumnya? Dijawab hukumnya bid'ah. Bukan hukumnya bid'ah, hukumnya apa? Lima tu. Mana kalau jawab bid'ah, salah hukumnya. Bid'ah tu bukan hukum. Bid'ah tu nanti benar Nabi tak nak buat. Ada pun Yasin, bukan kita Nabi tak nak buat. Ada nas. Kadang-kadang kita jawab, tak ada, saya tak jumpa. Tak jumpa tu bukan dalil, kita tak jumpa. Tak jumpa tu dalil, kita malah baca. Kalau baca, jumpa lah. Tak payah kita terbaik-baik, ini salah kecil. Kerana syafaran hasyiri yang ambil daripada kita, namanya ahli yang berjumaat, ambil daripada kita tempat dengan seluti sudah. Man qara'a laylatal jum'ah suratul dukhan wa yasin asbahan wa khura au tamakhar. Siapa baca pada malam Jumaat surah Dukhan dan surah Yasin juga di Iraq, asbahan ma'afun lah esok pagi, pagi Jumaat dia akan berpagi-pagi dengan keampunan Allah. Maka bukan sahaja surah Dukhan, bukan sahaja surah Yasin, surah Kahfi pun ada. Lagi surah apa lagi sebut? Surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah juga ada. Man qara'a laylatul jum'ah surah Al-Baqarah wa Ali Imran pun ada juga. Akan dia akan mendapat tuban langit dan bumi. Itu dia. Macam-macam. Jadi jangan kita berkata kafir saja. Cuma orang tua kita suka daripada surah Yasin. Pasal apa? Pasal orang Melayu kita ni tak dapat dipisahkan dengan hajat. Kalau kita buat program bayar hajat penuh, tak ada bayar rumah-mayar.
Pasal orang Melayu kita ni suka dengan hajat. Lepas kita pun tengah malam, ustaz, banyak kakak saya nak mula menegak ni. Mereka suka dengan hajat. Tak apa, tak ada masalah. Maka cara hajat-hajat ni dikait rapat dengan surah Yasin. Kait rapat dengan surah Yasin. Maka untuk guru-guru ni, cara nak bagi orang main setiap malam-malam, hiburkan sebagai malam kuburu sekolah hari. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar daripada Anas bin Malik sebut dalam kitab yang sama tadi, kali orang Jumaat, macam mana dikatakan, tiap-tiap yang hari kami, azan maghrib, hari kami, azan maghrib. Nabi akan baca, hadihi laylatun ghurra wa yawmun azhar. Menunjukkan malam ini malam yang penuh dengan kemuliaan, esok hari yang beriman, hari yang penuh dengan keindahan. Menunjukkan punya mulianya hari Jumaat. Maka tutup guru nak batu orang yang bersuara haji, buat ada baca Yasin, tak ada masalah. Nak baca surah Rukh pun baca, surah Kati pun baca. Dari situ kita faham lah. Tiba-tiba kita berkata, tak ada ni, saya tak jumpa ni. Tak jumpa tu bukan dah, dia kata tak ada. Tak jumpa tu dah, dia kata malah baca. Nah, kalau baca jumpa lah. Jadi malam patah dia kan, dia dah balik hukum ni, satu saja. InsyaAllah, kita akan sama balik perbincangan kita terbahagi hukum syarak itu kepada berapa bagi, terbahagi kepada lima bagi: wajib, sunnah, haram, makruh, harus. InsyaAllah kita akan bincang. Cuma yang ini kita tak bincang dalam kitab ini, hukum ini. Jadi hanya sebagai yang sebut saja, wajib, topa, sunnah, topa, dan habis ini kita tak bincang. Dia akan pergi kepada hukum akal saja bukan akal. Sebab apa? Ini masalah yang pertama. Kita ngaji kitab ni dulu. Habis kitab ni, ngaji pula kitab ni sebuah hukum ni, dia tak payah hukum akal. Dia buat semua hukum naqli pula, dari ayat Quran pula. Semua dari ayat Quran. Habis mesbah hukum ni, naik pula kepada baku Rabbul Aman ni, kalau nak kemah sikit bahagia istilah. Ataupun terus daripada Aqidatul Nabi. Aqidatul Nabi naik pula kepada kifayatul Allah SWT kepada Allah SWT. Kashful Ummah, sampai tahu kata-kata alam-alam wa'id dakwa'i kul akhbar, atau benda-benda yang kita beriman, al-lalina yu'minu nabi ghaib, benda-benda yang berkata dalam ba'akidah al-fatah, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni astaghfiruka ma qara'tuhu faghfir li wa anta habibi li yusnika qalbi wa qalbi. Inna kulla sabil anfi wa sabilna nabiyyi ila sabil sam'an wa tu. Wa qulu inna kulla kala sabil anfi li kitabina wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu